Ya, sekarang kita tinggal tunggu kering. Oke. Kita kembali lagi ketemu sama Bunda, sama Cici, sama Mami Nia. Betul. Uncle Gilang, hai semuanya. Hai Uncle Gilang. Pokoknya sama di Swiss, Uncle Gilang yang ngurusin makeup laut. Ledes dong. Ini make up termahal, hairdo mahal. Gimana dong ya? Aduh, video klipnya gila, harus ini. Gong. Terus mereka ke Paris, coba ngebayangin gak? Yang baik.
Ini mana onyo gosok dulu ini, baru-baru lagi. Onyo jadi jajan sekarang kan. Jadi jajan. Sudah matang. Ini sekali mah. Sekali makan. Oke, sekarang ini kita mau PCR ya untuk pulang besok. Ya. Harus PCR. Udah deh. Kita kembali lagi ketemu sama Bunda, sama Cici, sama Mami Nia. Betul. Oke, yuk kita siap-siap ya, kita mau PCR dulu. Oke Donsu, pagi ini kita akan melakukan PCR test. Semoga semua sehat-sehat. Kita PCR sebelum pulang ya Pak? Sebelum pulang buat syarat masuk Indonesia. Jadi semua wajib PCR biar dipastiin kita bebas dari COVID. Jadi ini sekarang kita mau PCR ya. Sebelum pulang ke Indonesia. Pulang. Untuk memastikan semua aman masuk Indonesia ya. Aman ya. Semuanya. Oke. Okay. Hai Bundi, jadi tadi PCR-nya lumayan unik ya? Lumayan unik ya. Jadi semua self service gitu sih. Jadi tadi kita cuma air liur ya. Iya, air liur tanpa ke hidung ya. Kayak asin gitu sih. Akhirnya self-service tapi semuanya ya? Ya tapi kalau buat aku sih seru self-service gitu, jadi tapi ya, tetap hygiene ya Bunda? Iya, jadi kita tahu kebersihan sendiri karena kan self-service kan. Oke, semoga aman semua. Yeay. Jadi Donzo ada cerita di balik sepatu kenta ya? Iya, ini modelnya udah lama banget ya, udah lama 4 tahun 5 tahun lalu itu model. Tapi, model itunya. Terus aku 5 itu. Tahun lalu aku pengen banget tapi belum bisa, belum uangnya belum cukup. Setiap kali aku cek tapi gak ketemu akhirnya ketemu di Sui. Hari ini. Barang itu kepikiran ya? Kalau beli sendiri kepikiran kan? Kepikiran. Kalau beli onyo, oh indah inget tuh. Ayah tadi sampai gak berani nyamperin lo loh, Kenta. Gak berani nyamperin. Sudah selesai makan, gimana makanan? Makanan si onyo. Gimana makanannya? Enak? I'm so full. Enak-enak semua ya? Enak banget sih, aku suka banget nasi gorengnya, berasa banget. Terus ini, aku ini sampai habis 3. Pisang goreng. Pisang ya? Goreng kayak berasa aku lagi di Indonesia loh. Uncle Riva, nih editor ada Onco nih, ada Onco nih di Swiss, dia langsung edit langsung tayang nih. Betul, menahan ngantuk. Menahan ngantuk. Gimana menunya yang favorit sih. Apa? Nasi goreng sih yang nasi pasti. Nasi goreng ya. Nasi goreng. Terbaik ya. Mengobati kangen. Sama kayak Onyo favoritnya nasi goreng ya, Nyo. Tapi yang tidak pedas. Favorit. Ini mau ngerjain Uncle Gilang nih. Iya, Uncle Gilang. Hai semuanya. Hai, Uncle Gilang. Pokoknya sama di Swiss, Uncle Gilang yang ngurusin makeupnya Onyo ya. Tadi itu
tadi pagi kita kan kita berdua mau Onyo tuh taruhan kalau yang salah push up. Nah, Onyo salah, tapi Onyo tuh nggak mau push up. Joey, dia mau push up 100 kali. Tapi emang apa? Emang apa? Dia nggak mau push up, dia nggak mau push up. Emang kalah dari apaan? Tuh, Onyo bilang fitnah. Itu rambutnya masuk-masuk ke mulut tuh, panjang rambutnya loh. Dibenerin dulu. Onyo tahu nih, Onyo ini rambutnya warna apa? Dia rambutnya warna coklat agak panjang segini nih. Oh gitu. Eh dikuncir kali cakep ya Onyo. Coba ya, coba bagus deh dikuncir. Ponytail, ponytail. Gelangnya. Udah gelangnya coba. Gelang karet ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Gigit enggak tuh? Gigit enggak gitu. Oke. Tutorial harus ada cara. Hair tutorial. Makanannya gimana? Makanannya benar-benar makanan khas Indonesia yang ada di Jurik-Jurik. Ya di sini di Singapura Red Place International. Favoritnya apa? Dari sekian banyak makanan yang tadi. Telur dadarnya delicious. Dan benar-benar Nikita Mirjani itu enggak bohong ngomongnya. Oke. Okay. Makanya kalau kesini itu wajib banget untuk makan di restoran Singapura. Iya ya. Udangnya juga ya. Halo Uncle Teguh. Hai. Menu favoritnya yang mana tadi? Tadi yang berkesan banget sih ayam goreng. Ayam goreng. Ayam gorengnya bedanya enak banget. Bedanya apa main di Indonesia? Bukan beda, tapi rasanya tuh Indonesia banget. Sesuai tagline-nya dia, spesialis Indonesian food. Jadi gua tadi nyobain, enak banget. Kalau Uncle Ojan, telur yang mana? Telur dadar. Telur dadar. Jauh ini telur dadar. Yes. Dessertnya paling suka tuh pisang goreng. Pisang goreng enak banget, semua orang enak suka hari ini. Bilangnya the best pisang gorengnya. Best, udah kayak rasa Indonesian. Oh jadi? Apa nyol? Ternyata sepatu itu dibeliin sama ayah. Hah? Nggak loh. Jadi Onyo taunya Uncle Kenta beli sendiri? Iya, Onyo kira beli sendiri. Enggak lah. Orang tadi pilih sendiri. Pilih sendiri bukan beli sendiri ya. Oh ya? Iya, follow ya. Bisa. Ternyata ownernya udah follow IG-nya Onyo. Ayo sambut ya. Cheers, I'm asking Santor Ciap. I don't know, you know? Lagi. Lastro d'argento. Gimana ketawa ya? Sakit bibir aku, pecah-pecah. Makanya makanya jangan setiap saat ada waktunya. Berarti lu itu sakit karena ledes. Bukan karena cuaca. Dia habis ngomong 10 kata make. Dia akhirnya ledes dong. Ini make up termahal, hairdo mahal. Wow. Gimana dong ya? Aduh, video klip ini harus gong. Terus mereka ke Paris, coba ngebayangin enggak? Dan mereka minta dibayar dolar loh. Oh my god. Gila. Gokil ya orang-orang ini ya. Dolar Zimbabwe. Bye. Bye. Bye.